Hai Style Lovers, ketemu lagi sama Lara Stylo di YouTube Stylo Indonesia. Hari ini, Lara Stylo bakal kasih 3 rekomendasi deodoran natural yang viral di TikTok. Penasaran kan pasti? Yuk langsung simak sampai habis ya. Butuh deodoran spray. Produk spray ini diklaim efektif untuk mengontrol keringat dan mengurangi bau badan. Dengan kandungan lemon dan aloe vera, produk ini dapat merawat kulit ketiak sekaligus mencerahkan area ketiak. Penggunaannya juga cukup mudah loh, Stylovers. Cukup kocok dulu, lalu semprotkan 3-4 kali pada ketiak setelah mandi. Produk ini terbilang efektif mengurangi bau badan dan keringat di tubuh kalian loh, Stylovers. Produk ini bukan antiperspiran ya, jadi enggak menyumbat pori-pori di kulit ketiak kalian. Harganya Rp46.000 aja, Stylovers. Ciara Natural Deodorant. Produk ini berbeda dengan 2 produk lainnya loh. Produk ini memiliki tekstur produk seperti bulb. Produk ini diklaim menggunakan bahan-bahan natural dan tidak mengandung alkohol ataupun parfum. Sehingga, produk ini aman digunakan pada semua jenis kulit, apalagi kulit sensitif. Aroma dari produk ini seperti sereh dan rempah-rempah. Produk ini terbilang efektif mengurangi aroma tidak sedap akibat keringat di ketiak. Produk ini juga sangat mudah digunakan. Hanya dengan mengoleskan sedikit produk tersebut di ketiak kalian dalam keadaan bersih. Harga produk ini Rp82.000. Noera 3-in-1 Natural Deo Spray. Hampir semua produk Noera pasti viral di TikTok ya, Stylovers. Salah satunya adalah Natural Deo Spray ini. Produk ini tidak hanya dapat mengontrol keringat di badan, tapi juga membantu mencerahkan ketiak. Bahkan, produk ini juga dapat digunakan untuk mengurangi aroma kurang sedap di kaki dan sepatu. Produk ini dapat digunakan oleh wanita dan juga laki-laki loh, Stylovers. Penggunaannya juga cukup mudah. Kalian cukup semprotkan di badan atau di bagian tubuh yang memproduksi cukup banyak keringat setelah mandi sebelum beraktivitas. Produk ini bisa kalian beli dengan harga Rp40.000. Stylovers, kira-kira kalian mau coba yang mana nih? Jawab di kolom komen ya. Atau, kalau kalian udah pernah coba, yuk share pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Style Indonesia. Lara Stylo pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.